Salam Bravo. Berikut ini merupakan line up Timnas Indonesia versus Thailand di partai final SEA Games Kamboja 2023. Namun sebelum videonya dimulai, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe. Jika sudah, mari kita mulai. Yang pertama, di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari, umur 21 tahun, tinggi 177 cm, klub Persebaya Surabaya. Kemudian di posisi bek kiri ada Dewangga, umur 21 tahun, tinggi 176 cm, klub PSIS Semarang Bos. Kemudian di posisi bek tengah ada Muhammad Ferrari, umur 19 tahun, tinggi 179 cm, klub Persija Jakarta. Di posisi bek tengah lainnya ada Rizky Ridho, umur 21 tahun, tinggi 183 cm, klub Persija Jakarta Bos. Kemudian di posisi bek kanan ada Bagas Kaffa, umur 21 tahun, tinggi 170 cm, klub Barito Putra. Oke bos, selanjutnya di posisi gelandang tengah ada Komang Teguh, umur 21 tahun, tinggi 176 cm, klub Borneo FC bos. Berikutnya di posisi gelandang bertahan ada Ananda Rehan, umur 19 tahun, tinggi 174 cm, klub PSM Makassar. Oke bos, selanjutnya di posisi sayap kiri ada Fajar Faturrahman, umur 20 tahun, tinggi 170 cm, klub Borneo FC bos. Kemudian di posisi gelandang serang ada Marcelino Ferdinand, umur 18 tahun, tinggi 176 cm, klub KMSK Daisy. Kemudian di posisi sayap kanan ada Witan Sulaiman, umur 21 tahun, tinggi 171 cm, klub Persija Jakarta bos. Dan kemudian di posisi striker depan ada Rahmadan Sananta, umur 20 tahun, tinggi 182 cm, klub PSM Makassar. Oke teman-teman semua, inilah sekilas informasi line up Timnas Indonesia versus Timnas Thailand di partai final SEA Games Kamboja 2023. Menurut kalian, mampukah Garuda Muda kita meraih kemenangan dan menjadi juara di turnamen ini? Mari kita berdoa bersama-sama agar Garuda Muda kita dapat bermain dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Salam Pontianak Sport Channel Boss.